Halo, assalamualaikum. Di video kali ini aku bakalan buat kue yang super enak banget, cocok untuk kalian yang gak punya pengukus, oven, mixer, dan hanya punya panci ataupun wajan di rumah. Oke, mulai kita masak. Nah, ini pertama siapkan bahannya. Bahannya teman-teman silakan sharing sheet ya. Kemudian kita lelehkan terlebih dahulu margarinnya. Sambil menunggu margarinnya dingin, ini terigunya kita akan sangrai terlebih dahulu. Kita sangrai hingga warnanya berubah menjadi agak kecoklatan ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman gunakan api kecil. Nah, untuk menyangrai ini teman-teman harus aduk terus supaya nggak gosong ya. Oke, next, setelah warnanya udah kecoklatan, turunkan margarinnya dan juga vanilanya. Kemudian aduk-aduk deh. Oke, next, setelah semua tercampur rata, masukkan gula halusnya dan jangan lupa diaduk-aduk. Nah, by the way, ini kompor masih dalam keadaan nyala, tapi apinya kecil ya, teman-teman. Oke, ini udah cukup. Selanjutnya kita akan tuang ke dalam loyang yang udah kita lapisi baking paper. Nah, baking paper di sini gunanya supaya nantinya lebih memudahkan untuk kita angkat si adonan ini. Ini kita ratakan seperti ini. Pokoknya sampai padat ya. Gunakan sendok ataupun apa aja deh yang ada di rumah kalian yang bisa ngeratain. Nah, ini kita tekan terus agar permukaannya terlihat lebih halus. Nah, selanjutnya iris seperti ini. Sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian dinginkan terlebih dahulu dan masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam setelah teman-teman iris. Oke, sambil menunggu kue tadi set, ini kita akan lelehkan coklat batang. Nah, ini udah aku diamin selama 1 jam di dalam kulkas. Jadi kita ini akan keluarkan. Caranya aku ngeluarin kayak gini, teman-teman lihat aja di video. Oke, lanjut, kita celupkan ke dalam lelehan coklat tadi seperti ini. Lakukan hingga semua adonannya selesai teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman taruh di baking paper supaya nggak lengket. Nah, kayak gini yang aku maksud. Ini kita diamkan sampai coklatnya kering. Nah, ini udah jadi teman-teman. Pokoknya ini enak banget rasanya, yang di dalam itu kayak biskuit terus gurih bersatu dengan manisnya coklat. Oke, see you next video.